Siapa capres-cawapres yang bakal memenangkan di Pilpres 2024? Diketahui, tahapan pemungutan suara Pilpres 2024 kurang dari sebulan, alias 29 hari lagi. Empat lembaga survei merilis hasil riset mereka terkait siapa capres terkuat jelang masa pencoblosan. Diketahui, pada 14 Februari 2024, masyarakat Indonesia akan memilih satu dari tiga pasangan capres-cawapres sebagai pemimpin 5 tahun ke depan. Sejauh ini, masa kampanye hingga 3 kali debat yang telah dijalani, 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden mengalami dinamika elektabilitas di masyarakat. 1. Survei Ipsos. Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs juga merilis elektabilitas partai politik diketahui merilis survei terbarunya. Rabu, 10 Januari 2024, survei diketahui dilakukan pada periode 27 Desember 2023, 5 Januari 2024. Total 2.000 responden yang tersebar di 34 provinsi yang diikutkan dalam survei ini, Prabowo Gibran, 48,05%, Anies Muhaimin, 22,80%, Ganjar Mahfud, 18,35%, responden yang belum menentukan pilihan berada di angka 11,80%. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan menggunakan aplikasi Ipsos Eviel yang merupakan sistem komputer assisted personal interviews, CAPI, sampel. Diambil dengan teknik multi-stage random sampling. Margin of error survei ini, 2,19% dengan tingkat kepercayaan 95%. 2. Median, Lembaga Survei Media Survei Nasional, Median, merilis hasil survei elektabilitas partai politik atau Parpol Senin, 8 Januari 2024. Survei yang digelar 23 Desember 2023, 1 Januari 2024, menunjukkan elektabilitas Anies Muhaimin menyalip Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran, 43,1%, Anies Muhaimin, 26,8%, Ganjar Mahfud, 20,1%. Survei median kali ini menyasar 1.500 responden dari berbagai wilayah. Sampel responden dipilih secara acak dengan teknik multi-stage random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan gender, memiliki margin of error sebesar kurang lebih 2,53%. Jajak pendapat berada pada tingkat kepercayaan 95%. 3. Indonesia Political Opinion, IPO. Indonesia Political Opinion, IPO, merilis hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres Pilpres 2024 pada Rabu, 10 Januari 2024. Survei yang dilakukan pada periode 1 hingga 7 Januari 2024 tersebut juga menunjukkan naiknya elektabilitas Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, 42,3%, Anies Muhaimin, 34,5%, Ganjar Mahfud, 21,5%. Margin of error penelitian ini sebesar 2,5% dengan tingkat akurasi data 95%. Setting pengambilan sampel menggunakan teknik multi-stage random sampling, MISIS, atau pengambilan sampel bertingkat. Survei ini memiliki sampel berjumlah 1.200 responden yang tersebar proporsional di seluruh provinsi di Indonesia. 4. Survei Puspol Indonesia. Lembaga Pusat Polling, Puspol, Indonesia merilis hasil survei nasional elektabilitas Capres-Cawapres terbarunya, Selasa, 2 Januari 2024. Survei ini dilakukan pada 11 hingga 18 Desember 2023. Prabowo Gibran, 41%, Ganjar Mahfud, 27,6%, Anies Muhaimin, 26,1%. Survei diketahui menggunakan metodologi multi-stage random sampling dengan melibatkan 1.220 responden yang diwawancarai secara tatap muka. Margin of error sebesar 2,83% dan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.